Halo traders, mirsa setia VBIS News. Jumpa kembali dalam rekomendasi minyak VBIS News untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di bursa NYMEX pada hari Kamis berhasil keluar dari kejatuhannya. Naik kembali ke sekitar 71 US dollar per barrel, terutama disebabkan karena melemahnya dolar Amerika Serikat secara luas dan pernyataan dari Gedung Putih yang menangkis rumor kesepakatan nuklir Amerika Serikat dengan Iran. Harga minyak mentah WTI sempat jatuh turun ke 69.10 US dollar per barrel dengan adanya rumor bahwa Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani kesepakatan nuklir yang akan membuat Iran dibebaskan dari sanksi minyak mentah. Namun selanjutnya Gedung Putih membantah pernyataan tersebut dan ini memicu reboundnya harga minyak mentah WTI dari kerendahan mingguannya. Reboundnya kembali harga minyak mentah dibatasi oleh melemahnya dolar Amerika Serikat secara luas. Indeks dolar Amerika Serikat turun ke 103.377 dari sebelumnya di atas 104 karena lemahnya data employment Amerika Serikat yang keluar. Initial jobless claim Amerika Serikat tanpa terduga naik ke 261.000 di minggu yang berakhir pada tanggal 2 Juni, level tertinggi sejak bulan Oktober 2021. Angka yang lebih buruk daripada yang diperkirakan ini mengurangi ekspektasi akan hawkishnya The Fed. Support terdekat menunggu di 70.37 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 69.04 US dollar dan kemudian 67.02 US dollar. Resisten yang terdekat menunggu di 72 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 73.21 US dollar dan kemudian 74.68 US dollar. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam VBIS.